Iya. Oke, kami persilahkan atau kami undang dengan hormat perwakilan dari setiap masing-masing universitas, yaitu yang pertama, dari Universitas Negeri Medan. Atau yang mewakili, yang kedua dari Universitas Al Muslim Biren. Ya, selanjutnya dari Universitas Negeri Padang. Ya, selanjutnya dari Universitas Negeri Riau ya. Dan Institut Seni Budaya Indonesia Aceh. Iya. Kami undang untuk naik ke atas. Atau yang mewakili dari Unimed? Silakan. Institut juga. Oke, kepada sekretaris panitia. Oke, kita tunggu sebentar. Kepada bapak-bapak kami persilakan untuk sedikit maju ke depan lagi. Pak, kurang maju lagi. Dimohon untuk maju lagi karena ketutupan di depannya. Iya, benar. Terima kasih bapak. Oke, inilah masing-masing dari perwakilan setiap universitas. Kedatangan mereka ini sebagai suatu momen untuk saling bertemu, berkreativitas bersama dalam ruang lingkup yang kita sudah lakukan dari pagi, yaitu seminar hingga sampai saat ini pertunjukan yang bertemakan tradisi dan kreativitas seni pertunjukan. Sebagai tuan rumah kali ini adalah Universitas Sumatera Utara. Ya, kepada Bapak Irwan kami persilahkan. Terima kasih. Dengan adanya acara ini, penyerahan MOU nantinya, sekaligus saya ingin mengucapkan terima kasih kepada tamu-tamu kita pada pagi dan sore hari ini ya, jadi satu harian. Itu dari apa namanya, dari Universitas Islam Riau, kemudian dari Universitas Islam juga dari Biren, Al Muslim Biren, kemudian dari Universitas Negeri Padang dan Universitas Islam Riau, dan terakhir dari Institut Seni Budaya Aceh. Kami dari khususnya program studi S2 Penciptaan dan Pengkajian Seni, dan juga atas nama Fakultas Ilmu Budaya dan institusi besarnya Universitas Sumatera Utara, mengucapkan terima kasih banyak kepada bapak-bapak sekalian, dan khususnya adik-adik yang luar biasa antusias menampilkan pertunjukannya ya. Tepuk tangan untuk itu semuanya. Dan sebagaimana yang saya sampaikan di awal kegiatan kita pagi ini, bahwasanya gagasan ini sesungguhnya apa namanya bertujuan untuk menciptakan satu ruang khususnya di Sumatera, di mana institusi-institusi seni ke depan ini bisa tidak hanya saling bersilaturahmi tapi juga saling mengikat di berbagai hal kegiatan nantinya. Nah, ketika tadi makan siang kita ngobrol-ngobrol, karena kebetulan Bapak Wakil Rektor 2 tadi menyampaikan kata sambutannya dan mengatakan kita berwacana kemungkinan 2 tahun sekali kita adakan pertemuan lanjutan. Ternyata direspon langsung, karena Pak Wakil Rektor mengatakan kenapa nunggu 2 tahun, lama sekali, 1 tahun aja. Dan ini disambut oleh Biren. Jadi Biren tahun depan mendapat giliran untuk kegiatan yang sama. Mudah-mudahan di forum tahun depan nanti itu bisa berbagai kegiatan dicanangkan. Dan juga ada masukan tadi dari Pak Wim Brayadi dari UNP, mungkin partisipannya akan bertambah lagi Pak Wim ya. Dan ini memperkuat kita dan memperkaya kita, khususnya sekolah-sekolah seni yang ada di Sumatera, dan juga kreativitas-kreativitas seni yang dilahirkan dari masing-masing institusi yang ada. Untuk itu saya akan menyerahkan MOU yang ada. Biren setahun.
ya. Inilah Universitas Sumatera Utara bersama Universitas Al Muslim Biren. Selanjutnya Universitas Negeri Medan. Universitas Negeri Islam Riau. Universitas Negeri Padang. Dan Institut Seni Indonesia Aceh. Oke, terima kasih buat Bapak dan seluruh mahasiswa yang sudah berpartisipasi dalam acara kami, yaitu Tradisi dan Kreativitas Seni Pertunjukan yang ada di Sumatera Utara.